بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعه wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar ayyadhan billahi minan nar ikhwat al-iman bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua di antaranya kemudahan yang Allah berikan agar kita senantiasa mampu menghambakan diri kepadanya. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhtatil iman Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sama-sama setelah kita ketahui bahwa di antara sesuatu yang harus kita yakini yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tentunya hal ini disebabkan karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama membuat sebuah pembahasan khusus yang kaitannya dengan tauhid asma wa sifat yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang husna dan ulia. Baik ikhwatal iman Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban. Apa kewajiban seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagaimana yang tertera di dalam kitab yang disebutkan oleh penulis di halaman 221, kewajiban seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menghormatinya. Menghormatinya, mengagungkannya, menghormatinya, dan mengagungkannya, ya, yakni dengan meyakini bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu husna. Dengan cara meyakini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah husna, ini cara pertama kali untuk menghormati dan mengagungkan nama-nama. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang pertama kali yang harus kita miliki bahwasanya semua nama-nama Allah. Dan sifat-sifat Allah itu husna. Dan ulya. Baik dan juga tinggi. Maha sempurna. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walillahil asmaul Husna biha. Yulhiduna fi asma ya yang artinya dan Allah memiliki al asmaul Husna al asmaul Husna artinya nama-nama yang Husna nama-nama yang baik biha maka kita diperintahkan untuk berdoa bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah yang Husna dan tinggalkanlah jauhilah pemikiran yang menyimpang, dan orang-orang yang menyimpang, yaitu menyimpang dalam hal nama-nama Allah. Dan kelak di hari kiamat, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yang kita garis bawahi di sini adalah nama-nama Allah itu adalah Husna. Nama-nama ya, Allah husna. Dan juga sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 180, dalam surat Toha ayat 8, dan juga dalam surat Hashr ayat 24 dalam surat Hasyr ayat 24 yang menunjukkan nama-nama Allah itu husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu al-khaliqul bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa yang mempunyai asmaul Husna nama-nama yang baik bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana nah, tiga surat di atas menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu Wa ta'ala itu adalah Husna baik dan ini cara menghormati dan mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala mengagumkan nama-nama Allah subhanahu Wa ta'ala yaitu dengan cara yang pertama adalah meyakini semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah husna dan ulya. Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulya. Baik, ketika ada yang bertanya, ketika ada yang mengatakan nama-nama Allah itu husna, dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari segi mana nama-nama Allah itu disebut dengan husna? Maka kita katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala husna menunjukkan zat Allah yang husna. Jadi, ketika kita mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu husna, ini menunjukkan akan tingginya zat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Mengatur, Maha Segalanya, sehingga patutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Seseorang yang dihormati otomatis memiliki panggilan-panggilan yang baik. Seseorang yang dihormati demikian, maka tidak pantas orang yang memiliki kedudukan yang tinggi namun memiliki panggilan-panggilan yang tidak baik. Misalkan, ketika dia sudah menjadi seorang pejabat, dulu ketika kecil dia punya panggilan. Mohon maaf, misalkan yang punya tai lalat besar dipanggil dengan apa, misalkan, tapi ketika sudah menjadi apa namanya orang pejabat misalnya apakah panggilan tersebut pantas diucapkan kepada orang tersebut tidak kan maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat yang maha tinggi yang maha kuasa yang maha esa maka sepantasnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang khusna. maka husna kebaikan yang ada pada nama-nama Allah ini menunjukkan tingginya dan kebaik tingginya dan kesempurnaannya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan husna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah indah yang keindahannya mencapai puncaknya. Keindahan yang paling tinggi yang tidak pernah kita bayangkan sekalipun. Itulah dibalik makna husna yang terdapat dalam nama nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa yakum Perlu kita ketahui bahwasanya keindahan yang Allah miliki itu tidak hanya pada nama-nama saja. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memiliki keindahan kebaikan pada nama-nama Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat-surat di atas dalam surat Al-A'raf ayat 108, ayat 180, dalam surat Thaha ayat 8 dan surat Al-Hasyr ayat 24. Namun Allah juga memiliki keindahan-keindahan yang lain. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keindahan pada zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keindahan pada zatnya. Zat Allah itu maha indah. Sehingga nikmat terbesar di surga nantinya, bukan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Tapi kenikmatan terbesar adalah ketika seorang hamba mampu melihat Allah SWT. Karena Allah maha indah zatnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Suhaib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dahala ahlul jannati jannata, hal yaqool Allah tabarak wa taala turidun shay'an azidukum, fayaqoolun alam tubayyit ujuhana, alam tudhilna al jannah, watunjina min al nar." Ketika penduduk surga itu telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berkata kepada mereka. Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian menginginkan aku tambahkan imatan kalian? Maka di antara bentuk syukurnya penduduk surga mengatakan, alam tubaytu tujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami, membahagiakan kami dengan masuk surga? Ya. Alam jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Watunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari siksa api neraka? Jadi dalam arti, penduduk surga ini sudah begitu bahagia dengan kenikmatan yang mereka dapatkan. Padahal ada sebuah kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan itu semua. Maka, fayaksiful hijab, fama'u'tu syai'an ahabba ilahim minan nazar ila rabbihim azza Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab, tirai, pembatas maka tidak ada sebuah kenikmatan yang lebih mereka sukai yang lebih mereka cintai dibandingkan mampu melihat Allahu Allah fi'ula Allahu fi'ula yang Maha pengasih yang Maha penyayang yang begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan hanya sekali taubat Allah hapus semuanya Atta ibu minadambi bikaman bala orang yang bertaubat dari segala dosa Allah akan hapus ibarat seseorang yang tidak pernah melakukan dosa Otomatis kita ini begitu rindu dengan orang-orang yang sayang sama kita. Misalnya, kita dapat bantuan, ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, kemudian dia dapat bantuan, dapat bantuan dari orang yang belum pernah dia kenal, sehingga mungkin akan ada rasa rindu. Saya ingin ketemu dengan orang yang senantiasa membantu saya selama ini. Maka wajar ketika kita menginginkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu pengasih, yang begitu penyayang kepada kita semua. Seumur hidup seseorang hamba melakukan dosa, namun di akhir hayatnya ditutup dengan amal kebaikan, maka itulah yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khuatal iman, azanallahu jami'an. Dalil yang menunjukkan Allah itu maha indah zatnya. Bukan hanya namanya, tapi indah zatnya. Ya. Makanya ketika ada dalil misalnya, seperti hadis Nabi seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiquna illa batiqa Dan janganlah kamu membelanjakan hartamu kecuali untuk mencari wajah Allah. Disebutkan dalam ayat tersebut wajhilah. Nah, seringkali kita menerjemahkan wajahullah itu dengan apa? Keridhaan Allah misalnya. Pahala Allah misalnya. Ya kan? Padahal Allah sebutkan di dalam Al-Quran Wajhullah wa ma illa awajhillah Janganlah kalian menginfakkan harta kalian kecuali dalam rangka mencari wajah Allah. Sejatinya kita terjemahkan juga dengan demikian. Wajah Allah. Jangan kita ubah riba, jangan kita ubah pahala. Nah, di, di antara tauhid asma wa sifat. Ketika Allah Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Allah memiliki wajah. Apa yang harus kita lakukan? Imani. Ya, kita imani dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam menterjemahkan ayat tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Al-Baqarah ayat 272 dan janganlah kalian menginfakkan harta kalian kecuali mengharapkan wajah Allah. Maka kita terjemahkan juga dengan wajah Allah. Namun apa maksudnya? Baru kita kembalikan kepada buku-buku tafsir. Apa yang dipahami oleh ulama? Maka Syekh bin Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Rahimahullah taala maksud pada ayat ataupun hadis yang di dalamnya tercantum mengharapkan wajah Allah maksudnya adalah kita mengharapkan masuk surga dan mampu melihat wajah Allah itu yang dimaksud yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala baik keindahan yang pertama yang Allah miliki selain nama-nama Allah adalah Allah indah zatnya zat Allah itu indah berbeda dengan manusia sebungas apapun ya setampan apapun, secantik apapun manusia pasti ada kekurangannya. Pasti ada satu sisi yang kita tidak enak melihatnya. Ya? Pasti ada satu sisi kita tidak enak melihatnya. Laki-lakinya luar biasa tampannya. Tapi kalau sudah lagi safar, lagi perjalanan, sudah enggak lagi menjaga ketampanannya. Guring, keluar ilernya ya kepalanya ke kanan ke kiri ke depan ke belakang begitu juga wanita ya kan kalau lagi dandan tuh cantiknya luar biasa tapi kalau sudah dalam kondisi tidur makanya ya mau lihat keaslian kecantikan istri lihat lagi tidur <laughs> kalau istri cedandan cantik ya tapi kalau pengen lihat kecantikan aslinya istri Lihat lagi tidur. Maksud saya apa? Manusia setampan apapun, secantik apapun ada kekurangannya, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa Allah Maha Indah. Baik, keindahan yang lainnya sifat-sifatnya. Sebagaimana nama-namanya. Ya, nama-namanya indah dan sifat-sifatnya pun indah. Seperti Allah, sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb al alamin. Baik. Pada kata Rabb pada kata Rabb itu tercantum di dalamnya tiga sifat. Rabb artinya apa Rabb? Tuhan ya. Tapi dalam Rabb ini tercantum tiga sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Yang pertama sifat Allah al khalik al Allah yang maha menciptakan. Yang kedua sifat Allah al malik al mulk Allah maha memiliki. Dan yang ketiga al mudabbir sifat Allah yaitu Allah maha mengatur dan Allah indah dalam setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menciptakan. Buktinya manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna luar biasa. Pernah enggak kita bercermin melihat wajah kita? Luar biasanya posisi-posisi letak-letak yang Allah berikan. Telinga kanan dan kiri, bukan depan dan belakang. Mata di depan, hidung lubangnya ke bawah, bukan ke atas. Tangan dua, kenapa enggak tiga? Mungkin empat di sini, tambah ini. Ya. Kalau kita bercermin, itu luar biasa. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Itu sifat Allah menciptakan dengan ciptaan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, indah dalam perbuatannya dan sifatnya. Kita di antara sifat-sifat kita, ada banyak kekurangan tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara keindahan yang selanjutnya perbuatan. Allah indah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya ketika kita meyakini tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan Allah, maka kita harus yakini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Apapun yang Allah lakukan kepada kita itu baik. Maka, di antara su'ul adab ketika seseorang menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah, ketika Allah dikatakan yang memberikan penyakit ini tidak beradab, ya, tidak beradab ketika ada ucapan-ucapan demikian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Indah pada nama-nama sifat-sifat zat, bahkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik. Lafat yang selanjutnya fad'uhu biha ya fad'uhu maka berdoalah dengannya nya di sini maksudnya adalah nama-nama Allah di antara tawasul dalam doa yang diperbolehkan adalah bertawasul dengan nama-nama Allah baik penulis mengatakan firman Allah Ta'ala, biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna, yakni memohonlah kepadanya dan bertawasullah dengannya kepadanya. Seperti kamu berkata, Ya Allah ampunilah dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha pemberi rahmat. Ya, maha pengampun, lagi maha pemberi rahmat. Jadi kita dianjurkan kalau setiap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertawasul dengan nama-nama Allah. Dan ini juga di antara cara mengagungkan dan menghormati nama-nama Allah. Ya. Ketika nama Allah itu kita sebut pada doa kita. Kita sebut ya muji besailin Wahai Rabb yang mengabulkan doa. Ya Razak, ketika kita ingin meminta rezeki yang mudah. Ya Razak. wahai wahai mempahai, Maha pemberi rezeki. Dan semisalnya kita sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Ini tawasul yang disyariatkan. Ini tawasul yang diperbolehkan. Bahkan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusna, apalagi Ismullah al aqam nama Allah Subhanahu wa taala yang, ta yang agung, ini diantara agar doa-doa kita diijabahi. Cara agar doa kita diijabahi adalah ketika berdoa dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Seperti contoh, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seseorang yang berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi annani ashadu annaka antallah La ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung semua makhluknya dan tidak beranak dan tidak dilahirkan dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seseorang yang berdoa dengan kalimat di atas dengan kalimat indah di atas, Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, waladhi nafsi biadih lakat saallallahu bi'smihi alaam, aladhi ida ya bihi ajab, wa ida su'ila bihi akbar. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Orang tadi dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ismullah al-azam dengan nama-nama Allah yang agung ya allazi idza du'iya bihi ajab kalau dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung tersebut akan Allah kabulkan wa idza su'ila bihi a'fa dan kalau orang tersebut meminta dengan nama-nama tersebut Allah akan berikan. Makanya di antara cara agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyebut nama-nama Allah yang azam pada setiap doa-doa kita. Dalam hadis ini di antara nama-nama Allah yang azam tadi Al-Ahad As-Samad. Al-Ahad As-Samad. Padahal kalau kita lihat konteks ya orang ini belum meminta Perhatikan, ini as'aluka Ya Allah, aku memohon kepadamu. Memohon apa? Belum kan? Kemudian, baru dia memuji dengan nama-nama Allah. Aku memohon kepadamu, Ya Allah. Hanya kepadamu, Ya Allah. Karena aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb yang berhak disembah. La ilaha illa ant, Karena engkau al-ahad, engkau yang maha esa. Engkau yang selamat. Hanya kepada engkau makhluk-makhlukmu Bersandar, lam walam wa kufuwan ahad. Karena engkau tidak dilahirkan, engkau tidak melahirkan, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan engkau, ya Allah. Disebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau orang terbiasa dengan doa-doa yang indah, maka dia akan terbiasa merangkai-rangkai kata-kata yang indah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak tuduh poin. Baru angkat tangan langsung minta, ya Allah. 20 tahun aku menunggu menanti. Puji dulu Allah, sebutkan nama-nama Allah. Ada adab-adab di dalam berdoa seperti itu. Di antaranya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Di antara dalil yang lain. Ada yang berdoa demikian, "Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd" La ilaha illa anta al-mannan Badi'u al samawati wal-ard Ya dhal jalali wal-ikram Ya hayyu ya qayyum Ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepadamu Bahwa sesungguhnya segala pujian hanya milikmu Tiada sesembahan yang benar kecuali engkau Yang maha pemberi karunia Pencipta langit dan bumi wahai yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri baru minta minta ampunan minta masuk surga diselamatkan dari apa namanya api neraka tapi disebutkan dulu ya Allah as'aluka aku memohon kepadamu engkau yang maha kuasa engkau maha pemberi engkau maha mengabulkan segala doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal tersebut Nabi mengatakan laqad Allah bismihil a'lam allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi ata. Orang tadi telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang agung. Dengan nama Allah yang agung yang ketika dia berdoa dengannya Allah akan kabulkan dan ketika dia meminta dengannya Allah akan berikan. Inilah diantara faedah kenapa kita harus mengetahui nama-nama Allah yang husna. Ya, nama Allah yang husna. Berdoa dengannya. Agar diijabahi doa kita adalah dengan mengucapkan nama-nama Allah yang husna. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bila menyatakan Ismullahul a'zam alladzi idza du'ya bihi ajab fi suwarin thalath. Al-Baqarah wa Ali Imran wa Nama Allah yang agung yang apabila seseorang berdoa dengannya akan dikabulkan itu terdapat pada tiga surat. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yang kedua dalam surat Ali Imran, dan yang ketiga dalam surat Toha. Ya. Dalam surat Al-Baqarah yaitu yang terdapat pada surat dalam ayat kursi. Allahu la ilaha hayyul. Dalam surat Toha ayat 111. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum sama. Kemudian dalam surat uh, afan, tadi dalam surat Ali Imran ya, dalam surat Ali Imran ayat kedua sama. Kemudian dalam surat Toha ayat ke-11 wa anatil lil hayyul qayyum. disebutkan di sini di antara nama Allah yang agung yang ketika memohon meminta kepada Allah dengan nama tersebut dikabulkan adalah Al Hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Minta sama Allah. Sebutkan nama. Ya hayyu ya qayyum. Ya zal jalali wal Sebut banyak-banyak. Ya. Kalau bisa 99 yang kita tahu dari nama-nama Allah. Sebut. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara menghormati dan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan kepada kita. Baik. Kalau kita lihat dari dalil-dalil di atas yang kita sebutkan, nama-nama Allah itu pertama. Nama-nama Allah yang agung, nama-nama Ismullahul Azam yang agung, yang ketika kita minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah tersebut dikabulkan, di antaranya adalah Allah. Itu nama Allah. Di antara nama Allah yang agung. Ya Allah, itu sudah termasuk menyebut nama Allah, termasuk cara agar doa kita diijabahi. Yang kedua, al-ahad. Apa artinya ahad? Esa ya. Al-samad. Tempat bergantung. Al-mannan. Yang memberi. Allah. Al-ahad. Al-samad. Al-mannan. Kemudian, Ya badi, eh, badi samawati wal ar. Pencipta langit dan bumi. Badi. U. Ya. Badi'us samawati wal ard badi ini pencipta pencipta langit dan bumi ini juga bisa kita ucapkan, ini termasuk ismullahul a'zam yang ketika menyebutnya dikabulkan ya thulzalali ya, wal ikram, mungkin kita tuliskan dari awal aja ya yang pertama Allah kedua Ahad yang ketiga as-samad. Yang keempat, al-mannan. Yang kelima, ini, badi'u samawati wal Art, Kemudian selanjutnya, zul jalali wal ikram. Jadi, wal ikram. Ini zul ini artinya memiliki, ya pemilik. Pemilik al jalal keagungan dan kemuliaan. Ini pemilik keagungan dan kemuliaan. Baik, al hayyu selanjutnya. Al Hayyu. Apa artinya? Maha hidup. Kemudian Al Qayyum. Maha berdiri. Maksudnya Allah tidak butuh dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama ini, du'a bihi ajab wa bihi a'ta. Ketika seseorang berdoa dengan nama-nama Allah ini dikabulkan dan ketika meminta dengan nama-nama ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diantara cara menghormati dan mengagungkan nama-nama Allah yang husna adalah dengan menyebutnya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paragraf yang terakhir di halaman 221 di antara bentuk menghormati dan mengagungkan nama-nama Allah adalah dengan meyakini bahwa nama Allah itu tidak terhitung. Bukan hanya sekedar 99, tapi jauh lebih banyak. Hanya saja yang sampai kepada kita berapa? 99. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Baik, ketika ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman." Mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhala jannah Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 atau 100 kurang 1. 99 atau 100 kurang 1 nama. Allah memiliki 99 nama atau 100 kurang 1 nama. Man ahsahadul khal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghitung nama-nama Allah tersebut, maka dia masuk surga. Baik, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan menghitung. Tapi yang perlu kita jelaskan di awal ini, di hadis ini, hadis yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwasanya jumlah nama-nama Allah itu berapa? 99. Ya, 99. Maka kita kata, katakan penyebutan tersebut bukan menunjukkan batasan. Ya, bukan menunjukkan batasan. Namun nama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak daripada itu dan itu termasuk perkara-perkara yang gaib. Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dikhususkan sesuai dengan ilmu Allah yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalilnya apa? Lihat hadis. Hadis sahih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa bihi nafsak" أو أنزلته في كتابك أو علمته ahadan من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Nah ini, kita lihat artinya, aku memohon kepadamu dengan semua namamu. Nah ini diantara bertawasul dengan nama-nama Allah. Aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang husna, engkau menamakan dirimu dengannya atau menurunkannya dalam kitabmu atau mengajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu atau engkau khususkan bagimu dalam ilmu gaib di sisimu nah kalimat yang terakhir ini dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Allah subhanahu wa taala itu tidak terhingga tidak terbatas makanya berdasarkan hadis di atas lihat perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala beliau membagi nama-nama Allah dari sisi jumlahnya itu menjadi tiga bagian Imam Ibnu yang menjelaskan beliau membagi ya di disi, maksudnya di sini Allah membagi nama-nama Allah itu menjadi tiga bagian dari sisi jumlahnya pertama nama yang dengannya dia menamakan dirinya Allah menunjukkannya kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan malaikat atau lainnya dan tidak dia turunkan ke dalam kitabnya. Kedua, nama yang dia turunkan dalam kitabnya yang dengannya dia mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ketiga, nama yang Allah khususkan dalam ilmu gaibnya dan tidak membukanya kepada makhluk siapapun. Baik, jadi kalau kita lihat pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi jumlah, ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang pertama, Allah memberi memberi apa namanya? memberikan nama-namanya kepada malaikat dalam arti tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang kedua disebutkan di sana Allah memberikan nama-namanya kepada Allah, menurunkan ya atau mengabarkan nama-namanya di dalam. kitabnya. Baik itu firman Allah di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya, nama-nama Allah yang Allah khususkan nama-nama Allah yang dikhususkan dalam ilmu gaibnya. Nah, baik, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. <tuh> baik, jadi nama-nama Allah itu tidak hanya 99 tapi nama-nama Allah itu lebih dari itu. Yang sampai kepada kita 99. Yang sampai kepada kita 99. Namun ada sebagian nama-nama Allah yang Allah kasih tahu kepada para malaikat tapi tidak ditakisah tahu kepada manusia. Dan ada juga di antara nama-nama Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Yang harus kita yakini di sini adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Jadi sudah kita pahami bahwa jika berkaitan dengan jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung dan tidak terbatas. Adapun penyebutan 99 nama Allah sebagaimana yang tertera di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu bukan berarti pembatasan. Seperti contoh seperti ini. Ketika ada seseorang yang mengatakan saya punya uang 10 ribu di kantong. Apakah itu menunjukkan bahwasanya dia hanya punya uang 10 ribu atau cuma mengabarkan di kantong saya ada uang 10 ribu. Tapi juga ada uang yang lainnya. Ya, ini karena yang bertanya ini pencuri perampok. sana punya uang berapa? Di kantong saya ada lima ribu. Itu, miskin, berarti nggak jadi. Misalnya, ya, seperti itu kan? Jadi, tidak semua harus disampaikan seperti itu. Maka, tidak berarti, bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 99 nama ini menunjukkan pembatasan tidak. Malingkan dengan hadis-hadis yang lain, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Baik, dari 99 nama, apakah yang menunjukkannya sebuah hadis? Dalam arti, dari mana para ulama menemukan ada 99 nama tersebut? Atau dari mana para ulama menemukan apa saja di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99? Ada sebuah hadis, namun dinyatakan lemah oleh para pakar ahli hadis. Namun Allah Ta'ala ditemukannya 99 nama tersebut dengan berkumpulnya beberapa dalil. Baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insyaAllah mudah-mudahan kita akan sebutkan beberapa contoh di antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang khusna. Dan kita lihat bagaimana tanggapan ahlu sunnah wal jamaah dan bagaimana pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok lain yang menyimpang Ya, nanti kita langsung contoh seperti tangan Allah, wajah Allah, dan yang lain sebagainya. Ya. Baik, terakhir kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Tadi kan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, innalillah tis'atun wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki 99 nama atau 100 kurang satu nama man ahsoha dakhulal jannah, barang siapa yang menghitungnya masuk surga apakah yang dimaksud menghitung, 1, 2, 3, 4 atau menyebutkannya buka bukunya, buka ee, buku tentang nama Allah, disebut dibuka daftar isinya, 1, 2, 3, 4 pas 99 Alhamdulillah dijamin masuk surga. Apakah demikian? Ya. Baik, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghitung, ya, yang menghitung di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin taala, makna al ihsa makna menghitung. Ada pertanyaan. Yang dimaksud dengan al ihsa atau yang menghitung, yaitu satu, menghafal lafadznya. Dihafal 99. Tuh. Ya. Yang kedua, memahami maknanya. Memahami maknanya. Betul-betul kita buri maknanya. Seperti ketika kita mengetahui Allah Al-Malik. Maha memiliki. Ya. Al-Mudabbir, maha mengatur. Bukan hanya sekedar, oh Allah itu maha memiliki. Allah maha mengatur. Ketika kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, kita protes. Padahal kita tahu nama Allah itu, sifat Allah itu maha memiliki. Namanya orang yang maha memiliki, misalkan kita, manusia yang kita punya, kita kan terserah mau memberikan apa saja yang kita inginkan kepada orang lain. Saya punya beberapa makanan. Ya terserah saya mau ngasih siapa. Itu makna sejati daripada memiliki. Maka ketika ada seorang hamba tidak mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan, sabar. Dan dia harus yakin Allah yang lebih tahu, Allah Maha memiliki, ya terserah Allah. Nah, itu maksudnya memahami maknanya itu seperti itu, ya. Memahami maknanya itu seperti itu. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan kandungannya. Ya, beribadah kepada Allah dengan kandungannya. Jadi Itulah yang dimaksud tadi apa? E, menghitung nama-nama Allah yang 99 yang kita ketahui yaitu dengan cara menghafal lafadznya. Yang kedua, memahami maknanya. Apa yang dimaksud? Al-Malik, Al-Razak, Al-Khalik, Al-Mannan, Al-Ahad, Al-Samad, Badi'u Samawati, Wal-Ard, dan yang lainnya. Apa yang dimaksud? Memahami maknanya. Kemudian beribadah kepada Allah dengan kandungannya. Beribadah kepada Allah dengan kandungannya. Dua sisi, dari dua sisi. Beribadah kepada Allah dengan kandungannya dan hal tersebut memiliki dua sisi. Yang pertama, berdoa kepada Allah dengannya. Itu yang dimaksud. Beribadah kepada Allah dengan kandungannya, yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Ya. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 180 di atas yang telah kita bacakan tadi. Sisi kedua, adalah hendaknya beribadah sesuai kandungan yang terdapat dalam nama tersebut. Seperti ketika kita mengetahui nama Allah Ar-Rahim ya, maka kita beribadah kepada Allah dengan harapan mendapatkan rahmat Allah seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kita beribadah itu sesuai dengan kandungan nama. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika beribadah itu yang kita bahwa di dalam ibadah kita Allah itu Ar-Rahim. Ketika kita berdosa, melakukan maksiat, bahkan dosa besar sekalipun, ketika kita bertaubat, kita bawa kandungan di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atau Al-Ghafar apa? Maha pengampun sehingga tidak ada kata putus asa bagi orang yang mengetahui makna nama Allah Al-Ghafar sehingga dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwat taliman. Jadi itu yang dimaksud dengan menghitung nama-nama Allah yang 99. Apa tadi? Pertama, menghafal lafadznya, Yang kedua, memahami maknanya. Dan yang ketiga, beribadah sesuai dengan kandungan di dalamnya. Allah maha mengatur. Dalam arti, Allah itu punya aturan. Allah punya aturan. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengatur, Allah punya aturan, orang yang mau hidup di bumi Allah ikuti aturan Allah. Kalau enggak cari bagian dunia lain, bumi lain. Di mana? Enggak ada. Sementara Allah menciptakan seluruh alam semesta. Mau tinggal di planet apa? Pluto, Mars misalnya. Bisa nggak? Nggak mengikuti aturan Allah, itu juga ciptaan Allah. Ya. Anak mau tinggal di bulan, anak bawa istri dan anak-anak sana, ya, misalnya, biar lepas dari aturan Allah, nggak ya, bisa. Karena semua yang yang ada alam semesta itu ciptaan Allah. Ya, maka ini konsekuensi dari kita beribadah dengan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Allah Maha mengatur, ikuti aturan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang selanjutnya tentang ilhad. Saya rasa ini kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Jadi, wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yaitu tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang. Nah, di sinilah baru nanti kita akan bahas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau meyakini nama-nama Allah. Orang-orang yang tidak mau meyakini sifat-sifat Allah ada. Allah itu ada, ada yang menafikannya. Orang ateis, dahriyah. Ya, ini orang-orang ilhat menyimpang, menyimpang dari tauhid yang benar. Ya. Wallahu taala alam. Ini kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Bolehkah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir? Maksudnya seperti apa ini? Ketika nama Allah Allah, 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 Allah seperti itu? Atau Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman seperti itu atau bagaimana? Maka ya fataliman azza Allah wa yakum jami'an. Zikir itu ibadah apa bukan? Ibadah. Maka yang namanya ibadah kaidah yang pertama adalah tauqifiyah ibadah kaidah yang pertama adalah tauqifiyah tatawaqqaf ala dalil yang bersumber dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah bahkan zikir sekalipun ikuti bagaimana cara berzikirnya Nabi SAW alaihi wasallam orang yang paling banyak berzikir siapa Nabi SAW alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala ala kulli Nabi SAW itu senantiasa berzikir di setiap keadaannya coba Contoh beliau seperti itu, ya. Baik. Maka kalau dikatakan secara mutlak nanti Allah Allah, ini harus membutuhkan dalil. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, meyakini Allah memiliki nama-nama yang husna dari sisi zatnya, dan meyakini Allah Maha Indah zatnya. Apa perbedaannya? Baik. Yang pertama, yang kita yakini nama-nama Allah yang husna. Yang kedua, kita yakini zat Allah yang husna, yang indah. Paham ya? Yang pertama, yang kita yakini nama-nama Allah. Semua nama-nama Allah itu, itu enggak ada yang aib. Semua nama-nama Allah itu indah. Dan dibalik nama-nama Allah yang indah itu menunjukkan zatnya yang indah. Terkadang ketika kita mendengar ada nama-nama yang bagus ya, nama-nama orang yang bagus, yang keren, itu walaupun kita belum melihat orangnya terbenak di dalam apa terpikir dalam benak kita, uh orangnya tuh ganteng. Contoh Hamzah. Apa yang pertama kali antum pikirkan dari nama Hamzah? Gagah ya. Nah, seperti itu maksudnya. Makanya nama-nama Allah yang husna ini menunjukkan zatnya yang husna. Zatnya juga husna. Seperti itu. Jadi bedanya nama yang husna di satu sisi kita meyakini nama-nama Allah itu baik husna dan juga kita yakini zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah husna. Apakah boleh saya memahami Allah itu disifati secara maknawi dan juga indrawinya? Nah, ini ini di antara sebagian yang meyakini apa di penyebab yang sebagian orang menyimpang dalam masalah ini. Allah punya sifat misalnya memiliki wajah. Dibayanginlah wajah Allah, ini enggak boleh. Ya. Jadi secara indranya tuh jangan kita bayangkan, kita yakini. Makanya nanti kita akan sebutkan, sebenarnya ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang bagaimana manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama dunia, Allah turun ke langit dunia. Apakah kita membayangkan Allah itu turun seperti turunnya kita dari tangga? tidak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Karena otak kita tidak mampu, tidak akan pernah mampu. Maka di antara jalan tengah yang diambil oleh ahlu sunnah wal jamaah, meyakini. Nama-nama Allah, meyakini sifat-sifat Allah tanpa membagai manakannya. Terus bagaimana? Terus bagaimana Allah itu? Terus bagaimana tangan Allah? Terus, nah ini yang gak boleh. Ya. Sebagian orang ada yang menyerupakan tangan manusia seperti ini. Maka diserupakanlah tangan Allah dengan tangan manusia. Ini tidak boleh. Sebagian mereka menafikan. Sama sekali nggak mau bilang Allah itu punya tangan. Alusunah sunnah tengah-tengah. Meyakini Allah ada punya tangan, wajah, tapi tidak satu pun di antara wal jamaah yang menggambarkan bagaimana wajah dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah ta'ala Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar khusyuk dalam sholat yaitu selalu mengingat kematian. Bagaimana untuk menciptakan rasa itu pada saat-saat kita dalam keadaan sibuk dan saat itu adalah waktu sholat. Karena menciptakan rasa mengingat kematian butuh waktu yang tidak sedikit. Dan kadang-kadang pas sudah rasa itu muncul khusyuk jadi berlebihan sampai rasa ingin menangis dalam dalam sholat. Baik, di antara tips kita agar sungguh-sungguh dalam beribadah ya seperti yang dikatakan oleh Nabi solatlah salata salatlah engkau seakan-akan salat tersebut adalah salat yang terakhir bagimu sebagian orang yang difonis oleh dokter umur bapak umur ibu tinggal 6 bulan lagi apa yang dia lakukan masihkah dia sempat berpikir untuk bermaksiat tidak ya kecuali orang ya sudah nggak tahu iman sudah malah dia manfaatkan tuh foya-foya lain hal tapi kalau orang yang memiliki iman dalam hatinya ketika dia tahu tersebut dia akan manfaat waktu sebaik-baiknya maka seperti itu yang harus kita rasakan yang kita rasakan seakan-akan jangan-jangan ini yang terakhir itu yang ada benak kita ya azan sudah dikumandangkan bagaimana agar kita biar segera melaksanakan salat jangan-jangan ini kesempatan saya terakhir Apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ibadah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah di akhir. Innamal a'malu bil khawatir. Maka tentunya kita menginginkan akhir hayat kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan maksiat. Nah, ini hadirkan ini senantiasa di setiap waktu kita. Ya. Bahkan kita karena keinginan kita untuk husnul khotimah, keinginan kita untuk husnul khotimah, misalkan ini belum waktu sholat, belum waktu sholat ya, azan belum dikumandangkan. Tapi kita ingin mati meninggal dunia dalam kondisi ibadah. Apa yang terjadi? Dia akan jadikan aktivitas dia menjadi bernilai ibadah. Nah itu. Maka sudah benar yang dikatakan oleh beliau di sini. Ingat kematian. Akhiru zikra ya. hadim Perbanyak ingat mengingat yang menghancurkan berbagai macam kenikmatan yaitu kematian. Wallah ta'ala Ustadz, apakah cukup dengan menghafal nama-nama Allah bisa masuk surga? Apa tiga penjelasan tadi merupakan satu kesatuan dan harus dikerjakan ketiganya? Iya, ya. jangan cuma menghafal saja ya. Tapi juga dimahami, difahami maknanya kemudian beribadah sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika berdoa ketika di dalam sujud dengan doa-doa yang lafaz bahasa Arabnya seperti Allah maghfirli wali walidayya, ya muqallibal karub, rabbana ighfir lana. Nah, itu semua tidak mengucapkan asmaul husna di depannya. Apakah doa yang seperti itu juga baik dan akan dikabulkan juga? Mana yang lebih utama berdoa dengan lafaz bahasa Indonesia dengan mengucapkan asmaul husna di depannya atau lafaz bahasa Arab? Seperti doa-doa pendek di atas, atas, baik berdoa ketika sholat, terutama ketika sujud. Ya, sekarang disebutkan dalam sebuah hadis, eh, posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita sedang sujud, makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalamnya. Nah, kita boleh berdoa di sana, namun tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab, menggunakan doa-doa hadis dari Asar, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam atau doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an boleh. Nah, ini malah dianjurkan. Ya. Maka diperbolehkan seperti Allah magfirli wali wali daya dan seterusnya boleh atau doa-doa yang lainnya. Tapi jangan berbahasa Indonesia, apalagi bahasa Banjar. Ya. Baik. Eh, di sini dikatakan itu kan tidak disebutkan nama asmaul husnanya. Apakah juga akan dikabulkan. Tentunya pengabulan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bukan berarti pengabulan itu dengan wujud apa yang kita minta. Seperti yang kita katakan ya. Pengabulan itu tidak serta-merta dengan wujud apa yang kita minta. Kita minta ini Allah kabulkan apa yang yang kita minta. Tidak semuanya seperti itu. Bisa jadi dikabulkan seketika, bisa jadi Allah palingkan dari keburukan, bisa jadi Allah tabung sebagai amal ibadah kita. Karena tahu, Allah tahu kita ini sedikit amalnya. Bisa jadi kan? Itu di antara bentuk pengabulan yang Allah berikan. Ya. Mana yang lebih utama menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Arab? Ya, yang utama adalah menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam doa-doa yang ma'tur. Apakah zikir hu termasuk zikir yang disyariatkan? Allah Taala Bismillah, saya tidak menemukan dalil satupun yang menyatakan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah hu ya hu. dan kenapa sulitnya kita mengucapkan la ilaha illallah apa sulitnya apa sulitnya kita mengucapkan dengan kalimat yang sempurna maka dari situ apa saja yang kita ingin ambil pelajaran ini bisa kita tancapkan dalam hati kita la ilaha tidak ada rab yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwatul iman, zikir ibadah dan dia perkara tauqifiyah. Maka walaupun itu berzikir karena sebagian orang menganggap zikir aja Ustaz. Masa harus diatur? Iya. Zikir harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau anak pindah ke planet lain, contohnya planet Mars, bagaimana menentukan arah kiblatnya? Anda mau tahu caranya? pindah dulu ke planet Mars nanti anak kasih tahu caranya. <laughs> ya, pindah. Siapa yang nanya? Baik, kata Liman Allah <laughs> tentunya bertanya kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan untuk agama kita sekarang. Di pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan ke beberapa para ustadz dan beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Antum melakukan dulu baru dikasih tahu. Allah taala misal demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf kita tutup dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha ilan tas takfir katubulaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.